Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Sevilla? Pada dan harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi alat pernafasan pada manusia dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. memahami fungsi organ pernapasan pada manusia 2. mengetahui tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia Pernahkah kalian keluar di pagi hari? Ya, udara di pagi hari terasa sangat sejuk dan menyegarkan karena belum tercampur polusi asap kendaraan. Nah, bagaimana proses pernapasan itu bisa terjadi? Proses pernapasan terjadi ketika kita menghirup udara yang disebut dengan oksigen dan mengeluarkan udara yang disebut dengan karbon dioksida. Ketika kita bernafas, seluruh anggota sistem pernafasan akan berfungsi secara maksimal. Nah, apa saja fungsi dari anggota pernafasan manusia? Berikut adalah fungsi-fungsi dari organ pernafasan pada manusia. Ini adalah gambar sistem pernafasan pada manusia. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah sinus sphenoidal dan sinus frontal yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh dari penyakit. Selanjutnya yaitu konka hidung. Berfungsi melindungi organ di hidung. Berikutnya yaitu hidung berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya udara. Berikutnya ada laring berfungsi sebagai melindungi saluran pernafasan dari benda asing yang masuk ke organ pernafasan pada manusia. Selanjutnya yaitu trakea. Ya. Trakea berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan udara menuju paru-paru pada tubuh manusia. Berikutnya, kita punya bronkus. Bronkus berfungsi untuk mencegah infeksi pada sistem saluran pernafasan manusia. Di bawahnya, bronkus. Kita ada bronchiolus yang berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan udara menuju alveolus. Setelah itu, manusia memiliki dua paru-paru: ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menukar udara. Udara yang masuk adalah oksigen. Dan yang keluar dari tubuh manusia disebut karbon dioksida. Berikutnya, kita ada diafragma, berfungsi sebagai pengatur udara yang ada di paru-paru. Jadi, udara yang masuk ke dalam tubuh kita diatur oleh organ yang disebut dengan diafragma. Selanjutnya kita punya organ yang berbentuk seperti kelereng bulat-bulat yaitu alveolus. Fungsi dari alveolus adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Organ pernafasan selanjutnya adalah faring. Faring berfungsi untuk menghasilkan suara pada manusia. Berikutnya yang terakhir yaitu rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itulah beberapa fungsi dari organ pernafasan pada manusia. Jika tubuh kita kuat, sistem pernafasan kita sehat, maka kita bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berikut adalah contoh tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, yaitu adalah menanamkan rasa kebangsaan pada diri kita. Kita, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus bangga dengan negara yang kita pijak sekarang. Kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Kita harus bangga dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Tanggung jawab warga negara selanjutnya yaitu mematuhi aturan lalu lintas Nah sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi aturan lalu lintas yang ada di Indonesia Contohnya seperti jika berkendara dengan kendaraan roda 2 kita harus menggunakan helm Membawa surat-surat dan yang terakhir harus menggunakan masker kemanapun kita akan pergi Berikutnya, yaitu meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Contohnya, jika ada orang yang terkena musibah, kita harus membantunya. Jika ada teman kita yang sakit, kita bisa mendoakan dan menjenguknya. Yang terakhir tanggung jawab sebagai warga negara yaitu kita harus menyanyikan lagu wajib nasional dengan khidmat. Terlihat mudah dan sepele, namun ketika kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan khidmat, maka kita sudah menjadi warga negara yang baik karena di dalam lagu itu ada sejarah yang sangat panjang dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu satu, Setiap bagian sistem pernafasan manusia memiliki fungsi masing-masing seperti yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua, setiap warga negara harus bertanggung jawab atas negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas untuk hari ini: kerjakan buku paket tematik 5B, yaitu di halaman 47, 52, 53, dan 54. Dikerjakan di buku paket boleh, di buku tulis juga boleh dan jangan lupa dikumpulkan ke padanan. Pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit yang menyerang pernafasan pada manusia serta beberapa tarian yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada siswa kelas 5 yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.